Ke sorotan Liga 1MCC bawah 16 tahun. Tahniah kepada pasukan Wira SCFC dan CIMB YFA Bintang Muda kerana menjadi juara Division 1 dan 2 Liga bawah 14 tahun. Kini, fasa yang baru bakal bermula di mana Liga bawah 16 tahun pula akan menjadi tumpuan. 30 pasukan dari sekitar Lembah Kelang akan bersaing dalam 2 Division untuk musim ini. Persaingan yang lebih mencabar bakal menjelang, memandangkan para pemainnya semakin matang, lebih handal dan lebih bersemangat. Pasukan-pasukan yang menyertai pertandingan ini adalah seperti berikut. Dalam Division 1, pasukan Armada Belia Pandan Intelligence FC, Akademi Bola Sepak MBPJ dan Harimau Omega FC adalah antara pasukan yang tersenarai dalam persaingan. Perebutan takhta Liga juga akan bersambung antara pasukan-pasukan seperti Ombak FC, PKNS FC dan MBSA FC. Division 2 pula, antara pasukan-pasukan yang baru terlibat adalah Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan, Bahau Lengga FC, Hulu Selangor Bintang Muda dan Kelab Bola Sepak Permata Muda. Diikuti oleh pasukan Nuri Friends FC, Soccer Star FC, Subang Jaya Community FC, Squad Soccer Academy dan Tube FA dalam menyempurnakan division ini. Untuk peringatan semua, setiap minggu, dua perlawanan akan dimainkan oleh setiap pasukan ini. Senarai perlawanan persaingan 1 dan 2 adalah seperti berikut. Sekarang, kita akan saksikan sorotan dari Division 1. Eagle Premier FA menentang Akademi Bola Sepak MBPJ adalah perlawanan pertama yang berlangsung pada minggu pertama. Gol tunggal perlawanan ini dijaringkan pada minit ke-36 apabila sepakan percuma oleh Nurullah Hakim memporak-perandakan kotak penalti pihak lawan. Faizul Hasmi kemudian mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk dan menjaringkan gol kemenangan. Sudahannya, Eagle Premier FA 1, Akademi Bola Sepak MBPJ 0. Perlawanan seterusnya adalah pertembungan antara Nadi Sports Centre dan Glamorgan United. Perlawanan ini menyaksikan gol yang pertama pada minit yang ke-37 apabila Raj Bharati membuat serangan dari sayap kiri dan membuat hantaran lintang. Walaupun cubaan pertamanya dihalang, Hari Chandra tidak mensia-siakan cubaan yang keduanya. Glenmary United menang menentang Nadi Sports Centre 1 gol berbalas 0. Perlawanan pilihan Division 1 minggu ini, CIMB YFA Bintang Muda menentang Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang. Irwan Shah pengulasnya. Pasukan KB Anak Kalumpang kini ingin bangkit selepas tewas di tangan AB Pandan Intelligence pada persaingan pertama sebelum ini. Manakala CIMB YFA Bintang Muda juga mencari kemenangan mereka tersendiri selepas seri tanpa jaringan menentang Jasmine Junior FC. Satu pertukaran yang cantik antara Ridwan dan Daniel. Oh, Ridwan dibentes oleh pemain pertahanan KB Anak Kalumpang. Sepakan percuma diberikan. Nabil Ifuat juga telah dilayangkan kad kuning yang pertama untuk perlawanan ini. Tara masuk ke kotak penalti. Tapi pengadil telah membunyikan whistle. Dua-dua pasukan masih mencari rentak permainan masing-masing. Satu hantaran lambung.
memberi peluang untuk CIMB menyerang. Dan itu dia, gol yang pertama. CIMB YFA telah berjaya meledakkan gol yang pertama melalui jaringan Muhammad Ridwan. CIMB YFA Bintang Muda 1, KB Anak Kelumpang 0. Nampaknya KB Anak Kelumpang ingin membuat serangan balas dengan secepat mungkin sekarang. Antara lintang tapi ditanduk keluar oleh pemain pertahanan CIMB. Ada masalah untuk CIMB di situ. Ini CIMB dengan satu serangan balas. Oh, keadaan berbahaya. Satu cubaan oleh Ati Session dan itu dia. Gol! Ati Session telah menjaringkan gol kedua pasukannya dengan larian solo dan seterusnya menewaskan penjaga gol dengan mudah sekali. 2-0 kepada pasukan CIMB YFA Bintang Muda. Whistle penamat untuk separuh masa pertama telah pun berbunyi. Separuh masa kedua kini bermula. Pasukan KB Anak Kelumpang harus mencari 2 gol untuk menyamakan kedudukan. Tapi nampaknya begitu sukar untuk mereka mengancam pasukan berjersi biru ini. CIMB YFA semakin lama semakin selesa dengan kedudukan mereka sekarang. Cepatkan gol untuk CIMB YFA. Nampaknya mereka masih lagi mendahagakan gol. Dan kini satu lagi larian lincah di sayap kiri. Satu lambungan yang tinggi. Dan itu dia. Gol ketiga untuk pasukan CIMB YFA Bintang Muda. Farik Ashraf berjaya menyempurnakan gerakan serangan sepasukan yang hebat itu dengan jaringannya. CIMB YFA Bintang Muda 3, KB Anak Kelumpang 0. Begitu lincah sekali Ati Shesan membuka peluang untuk menghasilkan gol itu untuk Farik. Nampaknya KB Anak Kelumpang seperti telah kehilangan semangat dan kini CIMB YFA Bintang Muda sekali lagi membuat ancaman dari sebelah sayap kanan pula. Hantaran oleh Daniel. Tapi berjaya dipatahkan oleh pertahanan KB Anak Kelumpang. Dan kini mereka membuat serangan balas. Oh, satu lorongan yang cantik kepada sukan 9. Namun ditepis oleh penjaga gol dan oh, itu dia. Akhirnya KB Anak Kelumpang berjaya menewaskan pertahanan CIMB YFA itu. KB Anak Kelumpang 1, CIMB YFA Bintang Muda 3. Mungkin KB Anak Kelumpang masih ada masa untuk menjadikan lagi satu gol. Namun serangan mereka dipatahkan dengan senang sekali. Dan kini giliran CIMB YFA pula untuk membuat serangan. Oh, keadaan berbahaya di sayap kiri. Hantaran lintang tapi berjaya dipatahkan oleh pertahanan. Hantaran ke dalam. Oh, itu dia sepakan percuma untuk KB Anak Kelumpang. Dan itu dia bunyi whistle penamat. CIMB YFA Bintang Muda menewaskan KB Anak Kelumpang dengan jaringan 3 gol berbalas 1. Berikut adalah keputusan bagi perlawanan-perlawanan yang lain untuk Division 1. Pusingan pertama, menyaksikan Harimau Mega FC dibolosi 5 gol oleh pasukan Ombak FC. Di pusingan kedua, pasukan Perkasa FC menang 2-0 ke atas kelab bola sepak Nadi Dahlia. Sementara CIMB YFA Bintang Muda menang 3-1 ke atas kelab bola sepak Anak Kelumpang. Sorotan dari Division 2 apabila kita kembali.
Selamat kembali ke sorotan Liga 1MCC. Jadual perlawanan-perlawanan untuk Division 2 bagi pusingan 1 dan 2 adalah seperti berikut. Seperti yang dijanjikan, sorotan dari Division 2. Mahkota FA menentang Kelab Bola Sepak Remaja Harimau Kelang. Permulaan yang bagus untuk pasukan Mahkota FA apabila rembatan jauh Ilham Zuhair melantun dari kaki pemain pertahanan dan seterusnya menewaskan penjaga gol. Liga ini telah menyaksikan banyak kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol dan insiden ini merupakan antara satu daripadanya. Kesilapan penjaga gol membenarkan Admir Shah mengambil kesempatan untuk menjaringkan gol. Satu sama merupakan keputusan akhir buat perlawanan ini. Musim ini merupakan kali pertama Kelab Bola Sepak Permata Muda berdepan dengan Felda United. Satu lorongan cantik membuka peluang untuk Kelab Bola Sepak Permata Muda. Dan walaupun dijatuhkan oleh pemain pertahanan, pengada masih tidak memberikan sepakan penalti. Walaupun tiada sepakan penalti diberikan, mereka masih dapat menjaringkan gol yang dicari-cari. Ketinggian Amir Hakim terbukti memberi kelebihan untuk pasukannya apabila beliau menanduk masuk hantaran dari sepakan penjuru. Satu lagi lorongan cantik menghasilkan gol yang kedua untuk Kelab Bola Sepak Permata Muda apabila Zul Hilmi membuat tindakan yang bijak dengan melambungkan bola untuk menewaskan penjaga gol. Felda United tewas perlawanan pertama mereka kepada Kelab Bola Sepak Permata Muda 0-2. Bahau Lega FC berdepan Soccer Star FC adalah perlawanan pilihan Division 2 untuk minggu ini. Irwan Shah pengulasnya. Pasukan Soccer Star FC akan memulakan perlawanan menentang Bahau Lega FC. Bahau Lega kini sedang mengawal bola pada babak-babak awal perlawanan. Serangan pertama buat pasukan Bahau Lega. Tapi cuba mereka tidak menjadi. Aiman. Hantaran kepada Nazmir. Nazmir cuba buat lorongan tapi dicantas oleh pemain pertahanan Bahau Lega. Hantaran kurang kemas oleh Darmendran di situ. Oh, satu lorongan cantik. Penjaga gol telah keluar dari garis golnya. Dan itu dia gol. Kumaresan telah menjaringkan gol pertama untuk Bahau Lega FC. Semuanya bermula dengan satu lorongan cantik dan tepat dari tengah padang yang telah menjumpai Kumaresan. Bahau Lega FC mendahului pasukan Soccer Star FC dengan satu gol berbalas kosong. Antara masuk dari Jaya Silen. Oh, satu rembatan dari jarak jauh namun tidak menepati sasaran. Bahau Lega FC mengakhiri separuh masa pertama dengan mendahului perlawanan 1-0. Pasukan Bahau Lega FC kini ingin memastikan kemenangan berpihak kepada mereka dengan menambahkan jaringan gol. Oh, satu sepakan yang lemah di situ. Bola keluar. Hantaran ke dalam untuk Bahau Lega FC. Oh, cubaan dari sayap kanan.
Paulega berjaya merampas kembali bola dan satu hantaran lintang dan itu dia. Zasa Naidi telah menghukum barisan pertahanan pasukan Soccer Star FC dengan menjaringkan gol kedua untuk pasukannya. Kekeliruan telah terjadi di antara para pemain pertahanan Soccer Star FC lalu menghadiahkan peluang untuk Baulega FC menjaringkan gol. Baulega FC 2, Soccer Star FC 0. Nampaknya pasukan Soccer Star FC gagal sama sekali untuk mendapatkan bola atau mengawalnya. Dan sebab itulah pasukan Baulega tidak menghadapi apa-apa kesukaran dalam mengawal perlawanan. Baulega sekali lagi membuat serangan. Kini dari sayap kanan pula. Namun bola keluar. Antara masuk. Akusta FC masih lagi gagal mengawal kedudukan dan penjaga gol Haris berjaya menangkap bola dan kini mencari sasarannya. Baulega merampas bola kembali dan kini keadaan berbahaya untuk Akusta. Satu cubaan oleh Baulega dan itu dia. Gol yang ketiga untuk Baulega FC. Sekali lagi barisan pertahanan Soccer Star FC dihukum. Tapi kali ini oleh Darishan. Bola berjaya dirampas dari tengah padang dan dari situ Baulega FC mengambil kesempatan untuk buat serangan. Alam bola yang baik oleh Sazrul. Hantaran ke sayap kiri. Namun tidak membuahkan apa-apa hasil. Dan kini Baulega FC kembali menyerang. Snaidi membuat hantaran ke sayap kiri. Tidak berbahaya sekali lagi. Oh, satu cubaan yang tepat tapi berjaya ditepis oleh penjaga gol Soccer Star. Pasukan Soccer Star FC kini kelihatan buntu untuk menyelamatkan perlawanan ini. Snaidi. Snaidi sekali lagi dari sayap kiri membuat ancaman. Yasak namun berjaya bangun dan membuat hantaran kepada Darishan dan itu dia. Gol! Darishan telah menjaringkan gol keduanya dalam perlawanan ini dan nampak gayanya pasukan Soccer Star FC tiada harapan lagi. Baulega FC 4, Soccer Star FC 0. Zaz Snaidi dan Darishan begitu susah sekali untuk dikawal. Dan itulah dia kesudahannya. Pasukan Baulega FC berjaya menundukkan pasukan Soccer Star FC dengan jaringan 4 gol berbalas kosong. Inilah keputusan-keputusan untuk perlawanan yang lain. Nuri Friends FC memulakan musim mereka dengan menewaskan Proficient FA 3-0 dalam pusingan pertama. Begitu juga dengan pasukan Baulega United apabila menang besar ke atas Soccer Star FC 4-0 dalam pusingan kedua. Sebelum kami berehat, kami ingin menguji kamu semua dalam Trivia Bola. Pada tahun berapakah Kejohanan Bola Sepak ASEAN atau Piala Suzuki diperkenalkan? Jawapannya, apabila kita kembali. Selamat kembali semua. Dapatkah anda menjawab dengan tepat soalan trivia bola tadi? Pada tahun berapakah Kejohanan Bola Sepak ASEAN atau Piala Suzuki diperkenalkan? Jawapannya ialah Kejohanan Bola Sepak ASEAN atau lebih dikenali sebagai Piala Suzuki diperkenalkan pada tahun 1996. Edisi pertama untuk sorotan Liga 1MCC bawah 16 tahun hampir selesai. Jadi, kita akan imbas kembali keputusan dan juga carta kedudukan dalam Division 1 terdahulu. Division
Division 1, nyaksikan pasukan CIMB YFA Bintang Muda dan PKNS FC menerajui Liga dengan dua kemenangan berturut-turut. Di bahagian bawah pula, pasukan Kelab Bola Sepak Anak Kelumpang masih gagal memungut sebarang mata selepas mengalami kekalahan dalam dua perlawanan pembukaannya. Berikut adalah keputusan-keputusan dan carta kedudukan untuk Division 2. Dalam Division 2, pasukan Kelab Bola Sepak Tunas Legenda berada di tangga teratas dengan 6 mata penuh. Manakala pasukan Squad Soccer Academy, Hulu Selangor Bintang Muda, PFKA Batu Caves, Proficient FA dan Felda United FC masih memburu kemenangan pertama mereka. Sekarang, mari kita saksikan 5 gol terbaik minggu ini. Untuk mengundi gol terbaik pilihan anda, sila layari ke www.facebook.com/onemalaysiacc. Dari apa yang kita telah lihat untuk minggu pertama ini, gol-gol yang hebat telah dijaringkan dan para pemainnya mempunyai daya teknikal dan skill yang tinggi. Boleh dijangkakan bahawa persaingan Liga 1MCC bawah 16 tahun akan menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Kepintaran dan visi para jurulatih digabungkan dengan kehandalan dan keazaman para pemain mereka bakal menyerikan lagi musim ini. Saya Irang Shah Saufi. Jumpa lagi pada minggu hadapan.